السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا في درسنا اليوم، ومعكم الأستاذ توفيق إسماعيل. اليوم إن شاء الله سنواصل دراستنا عن أنواع الممنوع من الصرف لعلتين. انتظرنا. أهلا بكم مجددا، selamat datang kembali. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini adalah sambungan kepada jenis-jenis mamnu' minas sarfi kerana dua sebab, dan fokus video kita pada hari ini adalah bentuk yang kedua daripada jenis mamnu' minas sarfi li'illataini, dua sebab. Dalam video yang lalu kita dah bincangkan bentuk yang pertama, yang mana mamnu' minas sarfi itu akan berlaku, akan terjadi apabila adanya gabungan dua sebab, iaitu alam dan salah satu daripada tujuh sebab yang telah kita bincangkan, iaitu pada video di atas, maka akan jadilah perkataan itu mamnu' minas sarfi. Jadi pada hari ini kita nak sambung bentuk yang kedua, iaitu gabungan di antara dua perkara juga, iaitu gabungan di antara sifat ataupun wasaf, kata nama sifat plus dengan salah satu daripada lima sebab yang lain. Baiklah anak-anak, kita menggunakan buku teks muka surat Asyarah Ba'dal Mi'ah 110. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ayyakuna wasfan. Ia merupakan sifat, kata nama sifat, iaitu bukan nama orang lah, dia adalah sifat. Bijanibi, dan berada di samping, illatin ukhra, sebab yang lain. Maksudnya mesti ada dua gabungan ini barulah menjadi mamnu' minas sarfi. Baiklah anak-anak, yang pertama, al-makhtumu bi alifin wa nunin mazidataini, iaitu kata nama sifat yang berakhir dengan alif dan nun yang ditambah pada akhir perkataan tersebut. Sebagai contoh, uridu an adhaba ila al-mat'ami li'annani jaw'an. Li'annani jaw'an. Perkataan jaw'an adalah kata nama sifat kerana ia bermaksud lapar. Kalau saya nak kata saya lapar, saya kata ana jaw'an. Ana jaw'an maksudnya saya lapar. Lapar itu sifat, dan perkataan itu datang dalam bentuk hujungnya ada alif dan nun. Maka perkataan jawaan ini menjadi mamnu' minas sarfi kerana dua sebab. Yang pertama, kerana dia kata nama sifat. Yang kedua, kerana berakhir dengan alif nun. Jadilah dia mamnu' minas sarfi. Jadi banyak lagi lah perkataan-perkataan seperti ini, seperti mana perkataan atshan, za'lan, ghadban, zam'an, farhan dan lain-lain perkataan lah. Cuma kalau nak detailkan lagi anak-anak, kita boleh sebutkan dekat sini sebagai sedikit lah tambahan. Yang jadi mamnu' minas sarfi kerana dua sebab seperti ini, yang pertama kerana sifat, yang kedua kerana ada alif nun ni. Kena tengok juga anak-anak, kerana tak semua yang berakhir dengan alif nun itu adalah mamnu' minas sarfi, kerana syaratnya disebutkan dalam kitab-kitab besar yang lain mengatakan dia akan jadi mamnu' minas sarfi apabila lafaz jawaan itu, sebagai contohnya, mu'annasnya adalah ala wazni fa'la. Jawaanu untuk laki-laki, untuk perempuan disebut jawa. Kalau mu'annasnya jawa di atas wazan fa'la, barulah dia jadi mamnu' minas sarfi. Atshan itu muzakkar, kalau mu'annas atsha. Za'lan za'la. Ghadban ghadba. Farhan farha. Jadi kalau mu'annasnya dalam bentuk yang ustaz sebutkan tadi, barulah boleh jadi mamnu' minas sarfi. Kalau selain daripada itu, tak boleh jadi mamnu' minas sarfi. Jadi anak-anak boleh sambung ataupun teruskan pelajari di peringkat yang lebih tinggi nanti insya-Allah. Baiklah, yang kedua, kita ada alismu ala wazni af'al. Dia sifat yang pertama, kedua sifat tersebut atas wazan af'al. Contohnya, aktubu darsa biqalamin aswada. Perkataan aswad adalah mamnu' minas sarfi kerana dua sebab. Pertama, dia sifat, sebab aswad itu maksudnya hitam. Hitam, putih, merah, hijau itu semua sifat. Yang kedua, kerana dia atas wazan af'al. Aswad af'al. Maka jadilah dia mamnu' minas sarfi kerana dua sebab. Jadi untuk pengetahuan anak-anak, semua jenis warna, aswad, ahmar, akhdar, asfar, azraq, semua itu adalah mamnu' minas sarfi. Jadi kesemua jenis warna ini adalah mamnu' minas sarfi lah kerana bentuk dia sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ada satu lagi yang masuk kategori ini adalah ismu tafdil. Anak-anak belajarkan dalam mustaqat, yang mana ustaz pernah buat dulu, anak-anak boleh tengok dekat link di atas, yang mana
Di antara mustaqa itu disebut sebagai ismun tafdil wa zada af'al. Jadi isim tafdil juga termasuk dalam kategori yang kita sebutkan pada hari ini. Kategori yang kedua ini iaitu wazan af'al. Kerana ismun tafdil adalah sifat, dia datang dalam bentuk af'al. Boleh anak-anak? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada al-ma'dulu ala wazni fu'al aw maf'al min al-a'dadil 'asyarah, iaitu perkataan sifat yang diudulkan, yang ditukar bentuk daripada satu bentuk kepada bentuk sama ada bentuk fu'al ataupun bentuk maf'al, yang mana perkataan yang ditukarkan itu daripada jenis bilangan daripada nombor 1 sampai nombor 10. Jadi dalam bahasa Arab ni angka 1 sampai angka 10 boleh ditukar, boleh diudulkan kepada dua bentuk yang kita sebutkan tadi. Apabila dia ditukarkan, automatically dia akan jadi mamnu' min sarfi di illata ini kerana dua sebab. Satu, kerana dia sifat. Kedua, kerana dia adalah udul, berlaku perubahan bentuk daripada bentuk yang pertama wahid isna thalathar ma'akhamsah tu kepada bentuk yang kita sebutkan tadi, iaitu maf'al ataupun fu'al. Contohnya, ja'at talamidhu khumasa au makhmasa. Perkataan khumasa ataupun makhmasa itu adalah mamnu' min sarfi kerana pertama dia sifat, keduanya kerana sudah ditukar bentuk daripada khamsun ataupun khamsah kepada khumas ataupun makhmas. Apabila berlaku pertukaran bentuk kepada bentuk yang kita sebutkan ini, jadilah ia mamnu' minas sarfi. Boleh anak-anak? Jadi apa maksud? Persoalannya apa maksud perkataan khumas ataupun makhmas tadi? Baik, bentuk ini anak-anak untuk memberi maksud 5-5. Bila kita sebut ja'a at-talamidhu khumasa, maksudnya ja'a at-talamidhu khamsatan khamsatan. Boleh faham? Para pelajar itu datang 5-5. Macam tu. Nak bagi maksud begitu, maka kita tukar bentuk kepada khumas ataupun makhmas. Samalah dengan bilangan-bilangan yang lain. Kan dalam Quran ada sebut fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ini ayat golongan-golongan laki yang kan yang nak kahwin lebih daripada satu, dia guna ayat ni sebagai dalil dia. Dia tak baca habis ayat tu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kan. Dia cuma ambil yang mathna wa thulatha wa ruba'. Cuma apa yang saya nak sebutkan dekat sini adalah perkataan mathna, perkataan thulatha, perkataan ruba', sama dalam kategori yang kita bincangkan ini. Semuanya adalah mamnu' min sarfi kerana pertama dia adalah sifat, kedua kerana dia adalah udul ataupun ditukar daripada bentuk asal kepada bentuk wazan maf'al ataupun fu'al. Boleh anak-anak? Maka perkataan khumas dengan makhmas tadi tak boleh dibaca dengan tanwin dan dengan kasrah. Dia hanya boleh terima baris dhammah tanpa tanwin dan fathah tanpa tanwin kerana ia merupakan mamnu' min sarfi. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan seterusnya yang keempat, al-ma'dulu ala wazni fu'al, perkataan sifat yang ditukar kepada bentuk ataupun atas wazan fu'al. Dia asalnya bentuk lain, ditukar kepada wazan fu'al. Dia sama dengan yang tadilah, yang tadi kita kata Umar kan, tapi Umar tu nama orang. Yang ni dia bukan nama orang, dia adalah sifat, kemudian bentuknya adalah fu'al. Sebagai contoh, hunaka talibatun zakiyatun ukhar. Perkataan ukhar adalah mamnu' min sarfi li'illatain, dua sebab. Yang pertama kerana dia sifat, sebab ukhar ni bukan nama orang. Dia kalau bukan nama orang, confirm sifat lah. Dia sifat. Yang keduanya kerana bentuknya bentuk fu'al. Fu'al, ukhar. Ukhar, fu'al. Asal ukhar adalah ukhra. Ukhra. Ditukar jadi ukhar. Kan kita ada akhar, ukhra. Itu asal perkataan. Ditukar kepada ukhar. Bila tukar kepada ukhar, itu adalah mamnu' min sarfi. Di illataini dua sebab. Pertama dia sifat. Kedua kerana dia dalam bentuk fu'al. Jadi ukhar tak boleh terima tanwin. Tak boleh terima kasrah. Boleh nak? Alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang kelima, al-makhtumu bi alif at-ta'nithi al-maqsurati, iaitu sifat yang berakhir dengan alif ta'nith maqsurah. Kita dah pernah sebut dulu alif ta'nith maqsurah ni apa dia, iaitu alif ta'nith maqsurah adalah alif za'idah ataupun ia yang tak ada titik sebelumnya fathah yang duduk dekat isim maqsur. Kita dah bincang dah dulu dalam jenis yang pertama. Cuma jenis yang pertama itu yang membezakan dengan jenis ini kerana yang pertama dulu ni dia melibatkan nama perempuan, tapi dia bukan sifat. Cuma yang kita bincang sekarang ni, perkataan ini adalah sifat, kemudian dia pula datang dalam bentuk ada alif ta'nits maqsurah di belakang. Sebagai contoh, turidu tiflatu
الماء لأنها عطشة. لأنها عطشة. Anak perempuan itu memerlukan air kerana dia عطشة, dahaga. Jadi عطشة adalah ممنوع من الصرف kerana dua sebab. Pertama dia sifat, kedua kerana di hujungnya ada alif ta'nis maksurah. Boleh anak-anak? Ha, cuma ustaz nak tambah sikit dekat sini untuk yang kelima ni. Yang nombor lima dengan yang pertama tadi sebenarnya ada connection, ada hubungan sebenarnya. Sebenarnya tak perlu dipisahkan pun, kan? Sebab yang nombor satu itu adalah sifat muzakarnya. Kemudian yang kelima ni sifat mu'annasnya. Maksudnya apabila muzakarnya jadi mamnu' min sarfi, yang mu'annasnya pun jadi mamnu' min sarfi. Itu hakikatnya. Sebab atsya itu mu'annas. Kalau muzakar macam mana? Atsyan. Kan atsyan tu sama dengan yang pertama. Ha, jadi sebenarnya nombor satu dan nombor lima sebenarnya sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa mana-mana kata sifat yang mana berakhir dengan alif nun adalah mamnu' min sarfi. Begitu juga mu'annas bagi lafaz tersebut. Kita katakan tadi jawaan itu adalah mamnu' min sarfi kerana dua sebab. Satu kerana sifat, kedua kerana ada alif nun. Itu muzakkar. Kalau mu'annasnya adalah jawa'a, maka mu'annasnya juga adalah mamnu' min sarfi. Cuma ilat dia, pertama dia sifat, yang kedua kerana di belakangnya ada alif ta'nits maksurah. Jadi kalau kita gabung-gabung semua anak-anak, bukan lima lah, sebenarnya empat saja. Ala kulli hal, untuk lebih mudah faham, kita pecahkan kepada lima. Baiklah anak-anak, kita dah selesai berkaitan dengan jenis-jenis al-mamnu' min as-sarfi. Sekarang sebagai yang terakhirnya, kita tengok pula berkenaan dengan al-i'rab. Baik, seperti mana yang saya sebutkan di video yang lalu, i'rab al-mamnu' min as-sarfi ini bergantung kepada tempat dia duduklah. Dia boleh berubah-ubah. Kalau dia duduk di tempat mubtada, jadi mubtada. Kalau dia duduk di tempat khabar, jadi khabar. Ha, begitulah seterusnya. Jadi di sini ustaz nak kongsikan tiga jenis i'rab yang melibatkan mamnu' min sarfi, yang mana anak-anak perlu perhatikan pada tandanya itu. Itu di situlah yang membezakan. Kita ambil contoh yang pertama, Zainabu kutubuha murattabatun 'ala ar-raffi. Zainab adalah mamnu' min sarfi dan dia duduk di tempat mubtada kerana dia isim duduk di depan, jadi mubtada. Maka i'rabnya adalah mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu, ataupun mubtada marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati. Yang kedua, iltaqaitu bi hamzata fi maktabati al-madrasati. Perkataan hamzah mamnu' min sarfi, i'rabnya di sini adalah ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un min sarfi. I'rab ni ustaz pernah sebut di video yang pertama dahulu. Anak-anak boleh tengok di sini ya. Jadi perkataan hamzah adalah isim majrur kerana duduk selepas huruf jar, jadi isim majrur. Tanda jarnya adalah fathah, yang mana fathah itu adalah niabatan anil kasrah, ganti kepada kasrah. Ha, dia tak boleh letak kasrah kerana dia mamnu' min sarfi. Jadi ganti dengan fathah, li'annahu mamnu'un min sarfi, kerana perkataan itu adalah mamnu' min sarfi. Itu yang kedua. Yang ketiga, aktubu darsa biqalamin aswada. Ha, kita nak i'rab perkataan aswad kerana dia mamnu' min sarfi. Aswad di sini duduk di tempat sifat ataupun na'at kepada qalam. Jadi i'rabnya adalah na'tun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un min sarfi. Aswad adalah na'at. Bila na'at dia kena ikut barih man'ud yang sebelum. Sebelumnya majrur kan, maka dia pun kena majrur juga. Sebab itu dia katakan na'tun majrurun. Na'at yang hukumnya majrur, hukum bacaannya majrur, wa alamatu jarrihi, dan tanda jar di sini adalah fathah, niyabatan 'anil kasrah, ganti kepada kasrah kerana perkataan tersebut adalah mamnu' min sarfi. Maka inilah beberapa contoh i'rab bagi perkataan-perkataan yang menjadi mamnu' min sarfi. Semoga video kali ini bermanfaat. Idza kana لديكم سؤال أو استفسار تفضلوا اكتبوا في التعليقات. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.